Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum penyerangan terhadap kendaraan tempur infanteri Marder Jerman yang rusak parah dan terbengkalai di medan pertempuran. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, operator drone FPV Rusia benar-benar tidak ingin menyisakan apapun yang berhubungan dengan tentara Ukraina di medan pertempuran. Dua peralatan militer Ukraina yang sudah rusak pun dihabisi tentara Rusia secara habis-habisan dengan meluncurkan serangan drone FPV seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.